pertandingan lanjutan kompetisi Liga Jepang kasta kedua atau biasa disebut dengan J League 2 akan mempertemukan duel sengit antara Tokyo Verdy berhadapan dengan Kofu. Sebagaimana kita ketahui, Tokyo Verdy dan Kofu di klasemen sekarang ini berdekatan. Sama-sama memiliki poin 40 membuat kedua tim sama-sama berambisi untuk mendapatkan kemenangan di pertandingan ini. Karena dengan begitu, mereka akan membuat peta persaingan lebih menarik dalam memperebutkan posisi 6 besar. Sebab, dengan berada di posisi 6 besar, maka Tokyo Verdy berkesempatan untuk promosi ke J League musim depan dengan memanfaatkan jalur playoff. Tetapi demi mendapatkan itu semua, Tokyo Verdy harus berhadapan dengan sejumlah pertandingan berat dengan asumsi wajib menyapu bersih. Tokyo Verdy melihat performa mereka sekarang ini memang cenderung naik turun. Padahal sudah berganti kepelatihan, namun tetap saja mereka belum bisa menemukan performa terbaiknya seperti pada awal musim dengan status tanpa terkalahkan saat itu. Tetapi, pencapaian lebih baik memang ditunjukkan oleh pelatih baru Tokyo Verdy. Dia berhasil membawa Tokyo Verdy terus bersaing di kompetisi Piala Liga Jepang. Sesuatu yang sangat mereka harapkan terus berlanjut. Apalagi Tokyo Verdy juga sukses mengalahkan beberapa raksasa Liga Jepang. Nah, menghadapi Kofu ini sebenarnya tidak akan terlalu menyulitkan bagi mereka. Sebab performa kedua tim cenderung berimbang. Ini adalah waktu yang tepat bagi Tokyo Verdy untuk memberikan menit bermain kepada Pratama Arhan. Jika Pratama Arhan bermain di laga ini, maka ini merupakan pertandingan keduanya di sana. Apalagi publik juga sudah sangat menanti sekali perkembangan Pratama Arhan sejauh mana di Tokyo Verdy. Selain itu, terkait dengan peran barunya sebagai penyerang sayap akan membuat Pratama Arhan lebih leluasa dalam menciptakan gol. Mengingat Pratama Arhan punya insting mencetak gol juga, walaupun dia saat bermain terkadang di back sayap kiri, namun dia punya potensi untuk menjadi penyerang sayap yang merepotkan. Terlebih lagi, karena Pratama Arhan punya kecepatan dan power tendangan yang cukup keras. Itulah maksud dari manajemen Tokyo Verdy yang terus bersikeras ingin merubah peran Pratama Arhan lebih ke depan. Walaupun ini akan sangat membuatnya harus bekerja keras untuk mencapai top performanya.